Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budia Family. Oke teman-teman, kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana sih caranya jika Word kita itu tidak bisa untuk mengetik atau terkunci seperti ini teman-temannya. Sudah kita pencet-pencet ini tidak bisa mengetik. Oke, yang pertama kita close dulu. Oke teman-teman, kita buka untuk file manajernya. Kita cari di local C, terus klik program file, terus klik Microsoft Office, terus Office 16, terus ini klik coba kita buka. Nah, sudah bisa teman-teman ya, sudah bisa digunakan kembali. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bisa membantu.